Benar-benar. Perlu saya sampaikan di sini biar nanti tidak ada teman-teman juri akan sedikit menjelaskan tentang penilaian. Narik saya semongko. Yang pertama adalah variasi. Ayo, saya persilakan peserta yang baru datang. Ya, peserta yang sudah saya panggil. Kembali lagi ya sama saya. Kali ini masih di Desa Sumur Ber. Hari kedua ini layangan yang akan dilombakan kategori sewangan. Untuk saat ini masih yang penilaian dari dewan juri. Layangan nomor 1 sampai 10. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Faiz, Vespa harap ke tenda Faiz Vespa. Membawa HP. Ini masih persiapan kloter pertama ya. Sebentar lagi akan diterbangkan. Ya. Ini proses penerbangan layangan sewangan. Kloter pertama ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan saksikan layangan ini akan diterbangkan di udara. Setelah sebelumnya sudah mengalami penilaian. Oke, kita tunggu sebentar. Ini masih persiapan cari angin. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, terbangkan nomor 1. Selanjutnya persiapan nomor 2 diangkat. 1, 2, 3, nomor 2 berangkat. Persiapan selanjutnya nomor 3. Nomor 2 gagal terbang ternyata. Tiga, nomor 4 diangkat. Persiapan, 1, 2. Tarik sis. Tarik sis. Persiapan nomor 5 guys. 1, 2, 3. Tarik sis. Wow, bagus banget. Nomor 6. Oh masih. Nomor 7 dulu. Nomor 7 bisa diangkat, nomor 7. Persiapan. 1, 2, 3. Nomor 7. Tarik, sis. Wah, nomor 7 ini mungkin grogi ya. 1, 2, 3. Tarik, serangannya. Wow. Insya Allah cukup bikin angin ini. Nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wow. Nomor 7 di panel Manila. Nomor 7 saja. Oh, penuh. Oke, silakan dinilai dulu dewan juri ya. Yang sudah. 2, 3. Jokinya sepertinya grogi. Sebenarnya masih lari. 3. Iya. Untuk layang-layang yang jatuh bisa kembali diterbangkan karena untuk kesempatan menerbangkan layang-layang sebanyak 3 kali. Oh, setelah tadi kloter pertama ya. Ini layang-layangan di kloter kedua nomor 11 sampai 20. Kita lihat dulu bermacam-macam. Ini cinta Indonesia sekali ini ya. Logonya Garuda. Ini juga nggak kalah menarik ini bro. Sekali lagi diberitahukan untuk para peserta yang ingin menukarkan kwitansinya. Oke, sebentar lagi kita akan coba lihat ya. Layangan nomor 11 akan coba diterbangkan di udara. Ayo nomor 11, silakan masih ditarik. Sudah. Nomor 11 masih prepare. Oh, cari angin. Masih menunggu angin ini sepertinya ya.
Anginnya kemana ini? Oh, masih nunggu angin ini. Kita coba dengarkan penonton dulu aja ya. Nomor 12 langsung ditarik. Layang nomor 1 sudah terbang ternyata. Di situ nomor 12. Orang siapa 13? 13 juga sudah terbang. 14. 14. 17 silakan. Wah, nomor 17 ini besar. 18 sudah terbang. 19. 19 masih menunggu angin sepertinya. 19. Wah, ini layangannya. Oke, 20 dulu. 20 sudah siap. Oke, kita kembali ke nomor 20. Nomor 20 sudah terbang. Sekali lagi panggilan untuk nomor urut. Nomor 19 masih nunggu angin. Meskipun layangan di kloter yang sama sudah terbang semua. Sekali lagi panggilan untuk nomor urut 21 nomor 20 nomor 8 maju ke bagian utara tenda paket ya. Dan kali akan dilakukan penilaian sudah tadi. Penontonnya cukup ramai ini. Nomor 19 sudah terbang. Sehingga nanti tidak menimbulkan fitnah yang kita inginkan. Akhirnya sudah dapat angin juga ini. Wah. Jadi kalau selain panitia kami mohon untuk bisa berpindah tempat terlebih dahulu. Nomor 21 paling ujung. Ini peserta di kloter ketiga. Kita lihat dulu. Lagi persiapan penilaian di darat. Halo Mas. Halo. Nomor ini layangan kloter ketiga. Coba barat. Penilaian di darat, tapi sekarang posisinya dipindah ini. 22. Biar memudahkan penilaian dan bisa langsung diterbangkan juga ya, biar enggak bolak-balik ke sana ke sini. Penilaian ke sana dulu kan. Oke, kita pindah dulu posisi dulu ya. Dewan jurinya. Ini proses penilaian layangan kategori sewangan di kloter ketiga. Kita coba lihat-lihat dulu ya sebelum diterbangkan. Oh ya, ini ada YouTuber ini jauh-jauh dari Tuban ini. Iya, benar ya, Mas? Iya, iya. Dari Tuban ya. Tubannya mana? Widang. Oh, Widang. Berangkat ke sini jam berapa, Mas? Jam 9. Jam 9. Nyampe sini jam berapa? 10 lebih. Atau 10 lebih. Cepat banget ya Mas perjalanannya. Iya. Oh, capek ya. Lewat dalam. Ya udah Mas ya, terima kasih ya. Oke. Sebentar lagi kita akan saksikan layangan nomor 21 sampai 30 akan diterbangkan ya. Setelah tadi melewati ujian penilaian darat. Wow. Disusul oleh nomor 22. Nomor 22 masih menunggu angin ini. Nomor 23. Diterbangkan layangannya. Nomor 23. Dan persiapan untuk nomor 24. 23. 23. Masih menunggu angin. Wah. Ini layangan orang dalekan ini ya. Silakan diangkat langsung ditarik. Kita tunggu. 24, silakan ditarik. Nomor 24 sudah mulai terbang. 25. Langsung diangkat. Bisa ditarik 25. Di sebelah sana ada layangan yang terjatuh itu. Belum siap. 25 belum siap. Sekarang kita tunggu layang nomor 26. Oke, 25 silakan ditarik. Layang 25
Ini nampak eye catching sekali nih desanya ya. Nampak indah sekali dilihat di mata. Oke, dipersilakan untuk menaikkan layang-layangnya. Itu ada layang yang tadi sempat jatuh. Coba diterbangkan kedua kalinya. Itu layangan nomor berapa tadi? 27. Oke, sudah siap? 28 bisa diterbang. Wah, ini bunyinya keras sekali ini, coy. Nomor 29 sudah siap? Monggo. 29 sudah mengudara. Bunyinya juga enggak kalah nyaring ini, teman-teman. Wah, ini layangannya keras sekali itu suaranya. Semoga jadi juara ya, teman-teman. 31 paling timur ya. Oke, 31 paling timur. Waduh. Tapi sayang sekali layangannya tidak cukup tenang ketika mengudara. Sambil ditarik ke utara. Ini layangan kloter 31 sampai 40 ya. Oh, bukan kloter nomor. Masih melalui tahapan proses penilaian juri di darat sebelum nanti bakal diterbangkan seperti layang-layangan sebelumnya. Waduh, layangannya bagus-bagus sekali ini, kawan. Enggak kalah bagus ya sama layangan yang sebelumnya. Ini peserta nomor 40 datang agak terlambat ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, nomor 31 akan segera coba menerbangkan layangannya. Ini tapi masih menunggu angin ini. Seperti kloter-kloter yang sebelumnya. Kita coba ini. Para peserta sudah menempati tempatnya masing-masing. Kita coba lihat penonton dulu. Penonton ini sepertinya juga tampak lalai nih, kawan. Nomor 31 sudah terbang ternyata. Nah, disusul nomor 32. Ini nomor 32 ini ya, teman. Nomor 33 sekarang. Wah. Akhirnya bisa terbang juga nomor 33. Nomor 34 siap mengudara. Oh, Mas. Disusul oleh nomor 35, ini layangan Garuda ini. Ayo tarik. Tarik. 38. 039 lanjut tarik. Nomor 39 ini. Wah, ini mau kemana itu layangan nomor 39? Lihat. Iya. Masih proses ya layangan nomor 39 sama 40. Wah, ini layangan ini mau kemana ini? Wah, ganas juga ini layangannya. Ini layangan nomor 41 sampai 50 ya. Kita coba lihat dulu sebelum diterbangkan.
Ini macam-macam sekali ini. Nomornya di belakang maksudnya? Di belakang. Wah, ini anu dari desa sendiri nih ya. Enggak ada angin, Mas. Oh, enggak ada angin. Kecewa pol. Oh, kecewa pol. Sesuk mana lo, mana ya, Mas ya? Di mana, Mas? Nunggu pengumuman, Mas. 41 terbakar di ujung sebelah sana ya teman-teman. Nomor 41 sudah terbang dengan sangat mulusnya, disusul oleh nomor 42 di ujung sana ya, jauh. 43 ini masih menunggu angin. Oke, 43 43 monggo. Oke, siap. Apa tempat? Langsung tarik. Mumpung 43 itu sepertinya kesulitan untuk naik terbang ya. Nomor 4. Waduh, mulus sekali itu terbangnya. 45. Disusul oleh layang nomor 45. Sudah siap. Warna hijau. Sudah terbang. Sangat cantiknya. Monggo. Wah, ini layangan yang high catch sekali. Lo. Waduh, penonton. 48. Disusul nomor 8, 48 ini layangan banteng ini ya. Warna hitam. Ini layangan selanjutnya 49. Sudah terbang dengan sangat indahnya. 50 dianggap langsung tarik. Di sisi wow, layangan nomor 50 teman-teman. Oh, ini layangan. Mau kemana ini? Waduh. Layangannya jatuh ternyata. Ya, untuk 51 sampai ini masih punya kesempatan satu kali lagi untuk terbang ya teman-teman, karena panitianya memberikan 3 kali coba penerbangan. Ini sudah 2 kali gagal. Ini hampir saja menghantam penonton ini ya teman-teman. Ini dari mana, Mas, layangannya, Mas? Pangka. Oh, golokan ujung pangka ya. Ini kenapa ini, Mas, kendalanya ini, Mas? Oh, ini krunya masih anu ini. Lakukan usaha perbaikan ya, teman-teman. Itu jelas golongan harus itu AKB di pangka. Usahanya sangat besar sekali ini ya untuk menerbangkan layang-layangnya ini. Sampai jusur-jusur. Ya. Ini layangan yang barusan tadi anu ya sempat jatuh di lokasi penonton, coba untuk terbangkan ketiga kalinya. Ya, itu penerbangan terakhir ini teman-teman. Semoga bisa terbang dengan lancar ya. Kita doakan saja ini. Kita coba saksikan sebentar ya teman-teman. Ini layangan yang tadi sempat gagal 2 kali untuk terbang. Masih persiapan layangan ini dari ujung pangka ini ya. Golokan. Masih ancang-ancang menunggu layangan. Kok menunggu layangan? Menunggu angin. Karena dari tadi ini anginnya tidak cukup kencang nih. Tidak seperti hari pertama. Oh, kita saksikan dulu ya. Ini layangan nomor 51 sampai nomor 60. Lagi proses penilaian juri di bawah. Ya, lagi untuk peserta nomor urut 51. Kita coba lihat ya. Ini adalah layangan Naruto Shippuden ini. Ada juga logo Biku yang seperti kayak baby dinosaurus. Itu desainnya menarik sekali ini teman-teman. Kita coba review bentar. Lebih dekat. Kita lihat persiapan penerbangan ya. Layangan dengan nomor urut 51 sampai 60
Ini masih menuju ke tempat penerbangannya masing-masing. Sebentar lagi kita akan saksikan bersama ya. Nomor 51. Mana ini nomor 51 ini? Masih menunggu angin sepertinya ya. Seperti penonton yang mau menunggu layang diterbangkan. Gimana, Bapak? Angin ada. Mari. 51 sudah mengudara ini, teman-teman. Tapi sepertinya gagal terbang. Bisa enggak itu? Bisa enggak itu? Terbang. Waduh, akhirnya gagal. Penonton pun bersorak. Ria gembira. Ini lagi istirahat sebentar ya. Sambil menunggu angin datang. Ini pesertanya banyak sekali ini, teman-teman. Ini sudah menunjukkan waktu pukul 1 ya. Makanya sudah pada capek semua. Nomor 51 akan segera terbang. Selanjutnya cek. Selanjutnya 52. Lama bener ini. Masih nunggu angin. Selanjutnya nomor 55. Wah, ini juga tidak kalah bagus ini, teman-teman. Persiapan nomor 5 terlentang. Masih nunggu angin. Lu mau kemana ini ya? Ini layangan dengan nomor urut 61 sampai 70 ya. Masih menunggu proses penilaian juri. Setelah nantinya juga akan diterbangkan dan akan juga dinilai dalam durasi waktu 5 menit. Ini layang nomor 61 sampai 70 lagi persiapan menuju tempat penerbangannya masing-masing. Sebentar lagi kita akan saksikan ya. Ini ke-10 layangan ini akan diterbangkan secara bergantian. Silakan ditarik. Nomor 61 sudah mengudara.
teman-teman, kita saksikan bersama-sama. Cuma ini pengambilan videonya terlalu jauh ya, karena ini sudah aturan pengambilan video dari panitia. Selanjutnya nomor 62 akan segera diterbangkan. Nah, itu dia nomor 62 terbang dengan sangat indahnya teman-teman. Sekarang nomor 63, waduh, nomor 63 gagal di penerbangan pertama teman-teman. Waduh, layangan jatuh lagi teman-teman. Layangannya entah karena faktor angin atau settingannya kurang tepat ya. Waduh, ini suaranya nyaring sekali itu layangannya. Nah itu dia. Waduh, layangnya mau terbang kemana itu bro? Aduh bro. Ayo. Duh di sana lagi persiapan terbang. Waduh, itu kenapa itu layangannya mabuk ya? Muter lagi. Bisa terbang gak tuh? Aduh, akhirnya jatuh teman-teman. Aduh, gagal sekali tuh dia layangannya. Kita lihat antusias penonton. Ini layangannya tadi yang sempat terbang. Waduh, jatuh lagi teman-teman. Waduh, itu kenapa itu ya layangannya? Itu ada satu lagi tuh layangan yang masih menunggu angin cukup ya. Masih menunggu angin ini teman-teman. Akhirnya bisa terbang juga itu layangannya. Masih satu lagi. Oh, mau kemana tuh layangannya? Mau kemana layangannya? Tidak ada angin ternyata. Angel, kalau angin. Ini kok enak yo. Angel teman tuturanmu. Kurang 65 ta? 68 itu. 68. 68. Masih 65 di. Niku wow. Ini layangan nomor 71 sampai 80 di kloter 8. Lagi proses penilaian dari dewan juri nih. Kita coba lihat-lihat dulu aja ya sebelum diterbangkan. Ini peserta dari satu desa ini teman-teman. Sebelumnya ini ada baper panceng, ada sosial medianya juga ini, ada grupnya ini. Ini One Piece ini. Gaya dulu mas. Ya. Oke, mantap. Ini anu ya, layang nomor 71 sampai 80 masih persiapan menuju tempatnya masing-masing untuk diterbangkan. Ini masih menunggu angin ini teman-teman. Karena dari tadi anginnya ada enggak. Banyak yang gagal terbang tadi. Kita sebentar lagi saksikan bersama-sama ya. Nomor 71 sudah terbang teman-teman. Terbang dengan indahnya sekali. Persiapan nomor 72. Waduh, meliuk-liuk karena terjangan angin teman-teman. Langsung terbang bro. 75 angkat langsung. Langsung tarik 77 angkat. Ini pas sakit dah.
Ini beruntung sekali nih kloter ini ya. Anginnya pas. Waduh, ini gagah perkasa sekali ini teman-teman. Layang nomor 78 ini. 79. Sekarang 79. Masih ada dua layang lagi nih yang belum terbang ya. Iki 79 iki, Pak. Loh, tuh layang ini kenapa ini kok goyang-goyang ini? 80. Adep. Oke. Waduh, layang ini mau kenapa tuh? Yo, layang nomor 80 terbang dengan sangat mulus. Nomor urut 71 sampai 80. Lah. Waduh. Layangan jebol, bro. Loh. Nyangkut ternyata teman-teman.